إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة مخالفة بالسنه. Sidang Jumat jamaah Masjid Ad-Dahlan yang kami cintai karena Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, bersyukur dengan hati kita, bersyukur dengan lisan kita, dan bersyukur dengan amal perbuatan kita. Kemudian kita memohon semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Ta'ala juga mencurahkan salawat dan salamnya kepada keluarga beliau, sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga seluruh umat beliau yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kemudian khatib mewasiatkan diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian yang kami cintai karena Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan berusaha menjalankan perintahnya semaksimal kita bisa dan meninggalkan larangannya secara totalitas. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, insyaallah dalam kesempatan yang baik ini khatib akan menyampaikan sebuah khutbah yang berjudul Jagalah dua perkara, maka Allah akan menjagamu. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, setiap kita senang dijaga. Setiap kita butuh penjagaan. Dan penjagaan yang terbaik adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya senantiasa menjaga apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Karena dengan kita menjaga apa yang Allah perintahkan, maka Allah Ta'ala pun akan menjaga diri kita. Allah akan menjaga kita senantiasa istiqomah di atas amal kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang setiap kita memiliki kesibukan masing-masing. Setiap kita memiliki kegiatan masing-masing. Namun dua hal ini wajib untuk senantiasa kita jaga. Yang pertama adalah menjaga salat, dan yang kedua adalah menjaga lisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam surga orang-orang yang senantiasa mengerjakan amal kebaikan. Di antaranya adalah menjaga salat dan menjaga lisannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-32, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga disebabkan amal-amal kebaikan kalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hendaknya senantiasa menjaga diri agar berada di atas kebaikan. Hendaknya kita senantiasa menjaga salat. Hendaknya kita senantiasa menjaga lisan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengerjakan salat
berbeda dengan ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengerjakan amal-amal yang lain. Semua perintah amal-amal selain sholat, Allah cukup menurunkan wahyu saja, Allah cukup menurunkan ayat-ayat Al-Quran saja. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha dengan peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya ini perintah yang sangat penting. Seorang pimpinan kalau kemudian memberikan perintah atau surat perintah kepada anggotanya dengan satu surat saja, itu penting. Tetapi kalau ada pimpinan yang memanggil anggotanya langsung, maka perintah ini begitu penting. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hidup kita jangan sampai kita meninggalkan sholat fardu. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ini adalah amal yang sangat penting. Amal ini adalah amal yang sangat-sangatlah diperhitungkan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat dari amalan-amalan seorang hamba, yang pertama kali dihisab adalah salatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Maka siapa yang salatnya baik, maka amalan yang lain pun akan ikut dianggap baik. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan siapa yang salatnya buruk, maka amalan-amalan yang lain pun ikut buruk, dan dia kelak akan menjadi orang yang sangat terugi, dan dia kelak akan menjadi orang yang sangat menyesal. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita senantiasa menjaga sholat kita. Dengan kita menjaga sholat kita, Allah pun akan menjaga kita. Allah akan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat ke-45, "Inna sholata, sungguh sholat itu, tanha anil fahsya, akan mencegah seorang dari perbuatan keji, wal mungkar, dan akan mencegah orang dari melakukan perbuatan yang mungkar." Quran surat Al-Ankabut ayat ke-45. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, satu ketika ada seorang laki-laki yang bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ada orang di antara kami yang dia ketika malam salat, tetapi ketika siang dia berbuat maksiat. Ketika siang dia mencuri." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Satamna'uhu salatuhu." Insyaallah, suatu saat nanti salat yang dia lakukan akan mencegah dia dari mencuri, akan mencegah dia dari melakukan perbuatan maksiat. Tentunya jamaah, salat yang benar. Lalu mengapa ada orang yang salatnya rajin tetapi maksiatnya tetap jalan? Atau yang kita kenal dengan istilah STMJ, salat terus maksiat jalan. Mungkin jamaah salatnya belum ikhlas. Mungkin jamaah salatnya belum khusyuk. Mungkin jamaah salatnya belum tumaknina. Rukun-rukunnya belum terjaga. Maka kemungkinan salat-salat yang semacam ini belum bisa merubah seseorang. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita senantiasa introspeksi, sudah benarkah salat kita? Sudah baguskah sholat kita? Insyaallah, kalau kita menjaga sholat kita, Allah akan menjaga diri kita dari terjatuh kepada perkara-perkara yang keji dan perkara-perkara yang mungkar. Kemudian yang kedua jamaah, hal yang harus kita jaga adalah menjaga lisan. Menjaga lisan merupakan perbuatan yang sangat penting. Seorang yang hendak mengucapkan satu perkataan, hendaknya dia berpikir terlebih dahulu sebelum dia mengucapkan. Jangan sampai ucapan-ucapan yang dia lakukan bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan baik yang dia kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa dan melakukan kebaikan-kebaikan. Dan di antara perbuatan baik adalah menjaga lisan kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan-perkataan yang baik, dan katakanlah perkataan-perkataan yang benar, dan katakanlah perkataan-perkataan yang lurus." Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70. Jamaah yang dirahmati Allah taala, lalu apa yang akan Allah berikan kepada kita kalau kita sudah bertakwa, kalau kita sudah mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang benar? Allah lanjutkan firman-Nya, "Yuslih lakum a'malakum." Allah akan perbaiki amal kalian. Allah akan solehkan amal-amal kalian. Allah akan mudahkan kalian mengerjakan ketaatan-ketaatan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah taala akan ampuni dosa-dosa kalian. Ini luar biasa, jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Seorang yang menjaga lisannya, Allah akan jaga amalnya. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka jemaah yang dirahmati Allah taala, hati-hatilah berkata dengan perkataan yang mampu menyakiti saudara kita. Kita melihat zaman sekarang, adanya dunia maya, adanya dunia medsos, ada orang-orang yang berucap dengan ucapan yang di luar kendali. Dia menulis dengan tulisan-tulisan yang mampu menyakiti saudaranya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman sekarang ini zaman ujian. Hendaknya kita senantiasa menjaga lisan kita dan menjaga tulisan kita, jangan sampai kita menyakiti saudara-saudara kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad, wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, nasihat yang ringkas dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan bahwasanya ada dua perkara, siapa yang menjaganya maka itu akan menjaga amalan-amalan dia. Yang pertama adalah menjaga sholat, dan yang kedua adalah menjaga lisan. Insyaallah orang yang senantiasa menjaga sholat, ia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengamalkan amal-amal yang baik. Karena tadi Allah menyebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguh salat itu mampu menjaga seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Yang kedua adalah menjaga lisannya, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang menjaga lisannya dengan janji, "Yuslih lakum a'malakum." Allah akan solehkan amalnya. "Wa yaghfir lakum dzunubakum." Dan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, hendaknya kita senantiasa menjaga amal-amal ketaatan kita, memperbanyak jumlahnya, memperbaiki kualitasnya. Karena Allah berfirman, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah." Maka siapa yang beramal dengan kebaikan walaupun kecil, dia akan melihat balasan kebaikannya. "Wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Dan siapa yang mengerjakan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasan dari keburukannya. Quran surat Az-Zalzalah ayat ke-7 sampai ke-8. Dan jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, memang tidak ada di antara kita yang masuk surga dengan amal-amalnya. Amal-amal kita jemaah belum cukup dan jauh dari kata cukup untuk membayar kenikmatan surga. Namun dengan Allah merahmati kita, karena Allah melihat kita melakukan amal soleh, Allah melihat kita menjaga sholat kita, Allah melihat kita menjaga lisan kita, dengan rahmat Allah lah kita akan dimasukkan ke dalam surga insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yudkhilu ahadan minkum amaluhu aljannah." Tidaklah seorang di antara kalian masuk surga karena amalannya.
wala yujiruhu minan nar, dan tidak ada satu amal pun yang dia kerjakan yang bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Wala ana, bahkan aku pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bukan karena amalku, illa bi rahmatin minallah, melainkan karena rahmatnya Allah taala, karena kasih sayangnya Allah subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, seorang bisa masuk surga dengan rahmat Allah taala, dengan kasih sayangnya Allah taala. Maka mari kita raih rahmatnya Allah taala, kita raih kasih sayangnya Allah taala dengan salat-salat kita, dengan menjaga lisan kita. Semoga dengan dua amal ini yang kita jaga, Allah akan menjaga kita senantiasa terjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Dan semoga dengan menjaga salat dan lisan, semoga Allah subhanahu wa taala tetapkan kita di atas ketaatan, tetapkan kita di atas keistiqomahan. Dan marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh ibadah kita dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Inna allaha wa malaikatahu yusallun ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat, ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa orang-orang yang beriman, ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jadikanlah istri kami, ya Allah, jadikanlah anak kami, ya Allah, jadikanlah keturunan-keturunan kami mereka orang-orang yang menyejukkan pandangan kami, ya Allah. Dan jadikanlah kami orang-orang yang mampu memimpin orang-orang yang bertakwa, jadikanlah kami pemimpin bagi keluarga yang bertakwa. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, solehkanlah para pemimpin kami, ya Allah, jadikanlah mereka memudahkan segala urusan baik kami, ya Allah. Allahumma ij'al hadha baldan Indonesia baldan amina, warzuq ahlahu minaz samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, kami mohon, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, negeri yang para penduduknya Engkau berikan kesejahteraan, negeri yang para rakyatnya Engkau berikan rizki, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada-Mu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami mohon, berikanlah kami kebaikan di dunia, berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, summa aqimus salah.